Aku nggak boleh pakai skincare dulu malam ini karena kan aku habis peeling. Peeling itu dibersihkan mukanya. Jadi aku... Kenapa? Apa? Di bawah ada orang tau mbak? Bolak-balik. Negor. Enggak, kayak gini nih. Assalamualaikum. Enggak, mencurigakan. Jadi hari ini aku udah kelar konten guys. Ini keterangan. Nah, jadi aku ini udah kelar konten. Nisa sama Desma lagi beres-beresin barang-barang deh. Udah selesai belum? Apa itu? Casing. Aku lagi benerin jilbab sama nyari tas. Dari tadi ribet banget. Soalnya dari tadi aku tuh nungguin mereka. Kalian lama sekali. Ini sama nyari-nyari mbak, lama. Bisa nih nyaru-nyaru semuanya gak ada. Jadi betulnya hilang mbak. Aku tuh udah capek loh. Mau istirahat. Kalian capek gak? Capek. Capek ya? Udah ngaji ngantuk-ngantuk Mas Adi mah. Mbak gak tau aja ya? Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh loh kalian kayak gitu. Parah sih guys. Mereka kayak gitu guys. Yaudah kalau kayak gitu kita langsung ke pulang aja yuk. Ayo. Yuk. Jadi tuh capek banget tau kita tuh seriusan. Kita baru aja, udah ini. Kita baru aja selesai konten. Jadi kita tuh mau istirahat ke rumah satunya. Karena rumah ini tuh buat produksi konten aja. Jadi kita langsung aja pulang. Nih ada Atna nih. Nan, kamu belum pulang? Belum mbak, nunggu aja Jario. Karena Jario masih ini ya konten ya. Irit hitung duit, minta. Yeay, ya dapet. Ayo guys, kita jajan. Apa sih? Jajan. Kalau misalkan saya tadi dapat uangnya, kita jajan. Tuh. Di sini masih rame banget tuh. Ini rame banget tuh, berantakan tuh. Di sini paling rame, tempat-tempat kumpul. Mbak Bel, kamu belum pulang, Mbak? Belum, bentar lagi. Mbak Bel, diam! Mbak Bel, diam! Kucing, Mbak Bel. Seriusan? Iya. Padahal Mbak kaki kamu. Iya, sih, Mbak kucing. Oh iya. Iya. Kamu selfie kayaknya. Enggak, enak aja. Iya, beneran bau, tau. Enggak, seriusan bau. Dia sibuk bau tai kucing udah. Mending kita pulang aja yuk, karena kita udah capek. Iya gak sih? Iya. Biarin di sini, biar mereka yang beres. Sini, butai kucing ya. Oke, kamu kok nggak pulang? Tunggu aja. Karena mereka barengan pulangnya, guys. Yaudah, kalau kayak gitu, kita duluan ya pulang ya. Dadah. Heboh banget guys di sini guys, kok gelap gitu kan? Kita kan aku nggak mungkin kan kita di jalan sambil megang-megang kamera gini kan? Iya. Kalau gitu kita ketemu lagi di rumah. Di rumah sana ya guys. Jadi kalian stay tune aja, lihat keseruan kita. Okay guys, ini kita udah sampai lagi, udah sampai ke rumah di D8. Kok ngeblur gitu? Tuh, di sini tuh kosong karena masih anak-anak masih ada di S7, masih ada di rumah satunya, jadi belum ada yang pulang. Baru kita bertiga yang pulang di sini. Mainin si kucing masih mochi lagi les gih. Cilok loh. Kalian malah mainan mochi, memici. Ini Mocha yang gak dikurung. Iya si Mocha lagi sakit guys. Ya ampun kasihan guys, Inca. Tuh ya ampun ntar. Kasih makan, kalian bisa gak kasih makan? Coba kasih makan. Michi. Lihat guys, ini Michi yang mukanya kayak bayi. Michi kayak gitu emang. Iya, makanannya itu. Coba. Nisa kasih minumnya. Kasih ambil minumnya apa penuhin minumnya. Ini, Mbak, ini, Mbak. Ambil lagi aja. Wah, ya, bau itu, Ma. Nanti kan kita mandi. Mandi kita siap apa ganti bajunya Lin. Ini di sini kan, Mbak? Iya, itu setengah-setengah aja ya. Tuh, guys, mereka guys. Tuh. Kalau dikasih makanan begitu dia. Tuh, setengah-setengah aja, Mas. Sedikit-sedikit. Ambil sama itu juga. Nanti masukin. Tuh, masukin lagi aja. Ini kita minum itu, Mbak. Iya, taruh sini aja. Baik, sampai habis, Mbak. Iya. Tuh guys, mereka lagi kasih makan kucing, guys. Kasih makan, makasih minum. Oke. Okay. Sepi juga nih rumah, guys. Yaudah kalau kayak gitu, jangan lama-lama ya, kita ke atas ya. Besok kita ke atas, kita salin baju, kita apa namanya, kita cuci muka, kita siap-siap tidur. Karena abis kalau dari luar itu guys, harusnya bersih. Kalau mau tidur tuh harus nyalin, harus segala macam tuh. Yang biru udah dikasih belum minum? Belum. Kasih minum dulu. Ini ya mbak? Ya tuangin aja, gak apa-apa sedikit nih. Tuangin dikit aja gak apa-apa. Oke guys, ini kan udah malam ya. Matiin aja deh lampu sini. Jadi yang kita hidupin lampu di luar saja. Ayo. Jangan ditutup. Nah, udah gitu aja. Yo bawa ini yuk, kalian kuat enggak? Yaudah guys, aku mau langsung ke atas dulu. Oke guys, ini kita udah sampai di kamar. Ambiennya
akhirnya tidur juga. Kenapa kalian capek ya? Capek, Mbak. Yaudah, nyalin baju dulu, kita cuci muka, kita bersih-bersih, habis itu kita tidur, oke? Okay? Oke. Okay. Yaudah guys, kita mau cuci muka, mau nyalin baju dulu ya. Dah. Jadi ini aku udah cuci muka, udah nyalin baju, dan mereka lagi pada ngapain kalian? Hembodia. Lagi pada hembodia, lagi pada pakai skincare malam nih guys. Mereka. Ini kita bertiga-bertigaan aja kita di sini nge-vlog ini. Iya. Ini ngapa enggak ditutup udah malam? Tutup aja karena ini udah malam. Jadi kalau pagi itu dibuka tuh. Abis itu tidur ya jangan malam-malam kan udah pada makan kan? Tapi kita orang enggak ada cemilan dah. Cemilan, Mbak. Oh, sebelum tidur kita harus nyemil. Oh, alah. Ya udah sana ambil. Di mana? Emang ada? Ada. Tadi aku kayaknya ke kulkas. Ke kulkas. Oh, ya udah. Ya udah. Mbak satu juga mau ya? Oke. Okay. Ada berapa? Ada berapa? Yaudah. Jadi mereka lagi mau ngemil guys. Udah malam padahal ya, mereka masih aja ngemil seriusan. Aduh, aku capek banget guys. Ini tuh guys, tuh aku tuh breakout lagi karena kemarin tadi aku tuh abis dari dokter guys, tuh makanya tuh merah-merah lagi tuh. Merah-merah lagi gitu guys. Jadi semangat buat para pejuang jerawat lagi. Kita senasib sama kayak aku. Aku juga guys. Aku juga guys. Jadi kalian semangat untuk para pejuang jerawat. Oke, jangan patah semangat pokoknya. Aku juga haus loh sebenarnya. Kita ngapain aku ya? Aku mau udah skincarean dan segala macem guys. Tuh aku di kamar sendirian. Mereka lagi pada turun di bawah cari makanan. Lama banget sih ya. Aku mau ngapain ya? Aku nggak boleh pakai skincare dulu malam ini karena kan aku habis peeling. Peeling itu dibersihkan mukanya. Jadi aku... Kenapa? Mereka kenapa? Kenapa? Enggak apa-apa. Ada kucing. Ini mah, kenapa cuma ada dua? Ada dua. Ada pop mie kan. Dahlah, ada. Aku enggak dia kasih. Cuma ada dua, ada aku mau tidur aja. Tuh kan enak banget kalian udah tidur, Mbak. Kalian enak banget. Oh, coba di sini enak coba kejem. Mau. Lagi mau. Mau. Ayo aku mau dikit. Boleh. Mau. Ih, pelit banget, guys. Kalian tuh udah malam, tapi kalian tuh enggak makan, tapi besok kalian sekolah loh. Enggak boleh tidur malam-malam. Ya, tolongnya sih. Mau. Mau, Mbak. Nih, kasihan. Parah ya, guys. Bisa parah ya, guys, ya tuh. Itu kasihan. Enggak boleh. Ayo, Kak. Malam ngemil-ngemil aja. Enak kan? Enak. Pedas mau gak? Kok kayak cacing bentuknya? Enak tau guys. Mau asoan. Jo, mau beli makan deh. Kalian udah ngantuk apa? Enggak, biar gendut. Gemuk. Nyemil dulu biar gemuk. Biar gemuk. Jarang mau gemuk guys. Mbak Bella aja mau kurus loh. Iya, iya. Mie aja Mbak Bella mau gemuk ya. Mbak Bella mau lemak. Minta aja lemaknya Mbak Bella. Gak bisa Mbak. Mbak, aku ngantuk lagi. Panas enggak sih, Mbak? Sumpah. Iya, agak ini sih itu. Agak apa namanya? Beringsang enggak sih? Boleh buka enggak, Mbak? Bukanya, Mbak. Aslinya hidup lu padahal. Panas banget. Padahal ada kipas angin tuh. Gak. Iya tuh. Iya, kipas angin hidup masa panas sih? Iya, boleh buka ya. Aku buka ya. Keluar ya aku. Iya udah, buka aja. Dadah. Aku juga ikut dah. Ya udah. Aku panas. Wah, anak-anak dasar aku mau tidur kalau kayak gitu. Di orang guys, bukannya ini ya malahan enggak tidur udah jam berapa padahal besok tuh mereka tuh sekolah. Jangan lama-lama besok kamu orang tuh sekolah. Aku capek juga ya. Nanti kita lihat vlog besok pagi mereka anak-anak pada sekolah guys. Jadi kita lihat aja reaksi dia. Kita lihat mereka. Apa? Mbak itu di bawah siapa, Mbak? Apa? Di bawah ada orang tau, Mbak. Bolak-balik. Negor. Enggak, kayak gini nih. Assalamualaikum. Enggak, mencurigakan, Mbak. Kayak ngintain rumah kita gitu. Oh, iya sih. Kalau rumah tetangga depan itu enggak, Mbak. Enggak, kita lagi di laptop. Serius. Serius ngebohong. Emang itu dari tadi kelihatan enggak? Sabar. Coba gue. Bisa tanya. Itu siapa itu? Siapa? Dari tadi. Mungkin aja itu tetangga kita.
Enggak mungkin. Mungkin lama. Udah malam, Mbak. Ngapain? Tuh, udah pada tidur. Udah sepi juga sih, guys. Mending kita ke dalam aja. Cepat. Itu siapa sih, Mbak? Enggak tahu. Pas aku sama Nisa di luar tadi, dia gini, Mbak. Aneh banget yang gini jalan. Berhenti kayak tadi jalan cengok sambil nutup ini kan. Itu berapa kali lewat tuh sini? Dua. Serius. Iya. Pas aku di situ sama Nisa, itu dia dua kali lewat. Iya. Kita orang diemin kan. Iya. Tapi ini pas kita keluar lagi, dia malah bolak-balik lagi. Dikira kita orang lewat. Dikira kita orang lewat kan. Iya, enggak mungkin kan orang lewat. Masa ngelewatin rumah kita iya. doang? Siapa kalau gitu? Aku takut, Mbak. Cuma mau ngajem kalau kita orang di luar. Masuk ke rumah, Mbak. Iya, sama. Udah lah. Itu mungkin jangan berpikiran aneh-aneh. Itu mungkin orang tetangga kita di luar sini, di depan ini rumahnya atau enggak di belakang. Udah kalian berpikiran positif aja, jangan negatif pikirannya. Kalian tuh kudu tidur, besok kalian tuh sekolah. Udah jangan pikiran aneh-aneh. Mencurigakan banget, Mbak. Masa udah orang? Jangan pikir aneh-aneh. Udah. Juga banget tuh malam-malam. Itu mungkin kebetulan aja karena dia tuh lewat, mungkin orangnya juga kayak gitu kan kita enggak tahu kan. Iya sih. Udah mending kita tidur aja yuk. Rara. Ya. Mereka aneh-aneh banget sih guys, malah berpikiran yang udah tidur-tidur yuk. Aku balik lagi mbak. Tidur, udah gak, matiin dong lampunya. Matiin sah, matiin lampunya. Lampu yang ini jangan matiin. Nah, udah yuk, sini Nis. Aku mau di tengah. Iya guys. Orang gak ada apa-apa kok. Aku takut. Sama. Kenapa kalian? Aku desma. Kan kalian ini capek, udah tidur. Yaudah guys, kalau kayak gitu kita mau tidur dulu ya. Dah, sampai ketemu besok pagi guys. Dah. Guys, tiba-tiba kebangun ya. Karena kayak ada suara apa gitu di situ tadi. Aku dari tadi kayak kedengaran kayak ada suara ketak-ketik. Terus kayak ada suara aneh juga nggak sih di situ, serius saya tuh kayak ada suara nih. Tapi aku bangunin dorong dulu, aku takut kok sendirian. Nisma, Nisa, kalian bangun dong. Yang besar tapi takut. Bangun. Bangun sih tolong, bangun. Bangun dong. Mbak. Bangun. Baru jam berapa lomba udah bangun? Masih ngantuk. Nisma sih ini jam 1, bangun dong. Besar tapi dengar suara. Kayak ada suara kayak orang, kayak suara orang itu. Kok kalian tidur sih orang ngomong? Mbak. Dengeran enggak? Kalian buka, Mbak Selvi yang sorong. Soalnya kan kita hidupin kamera, jadi kalau ada apa-apa kita bakal ada bukti gitu ya. Coba kalian buka. Pelan-pelan. Pintunya gak ditutup lagi, gak dikunci ya? Mbak, mana orangnya? Kok gak ada? Sumpah mbak, loncat. Mbak, jangan-jangan loncat mbak. Mana iya, orangnya? Cuma mbak jajat. Gak ada mbak. Cuma mbak loncat. Arangnya serius-serius lah. Serius mbak. Coba-coba lihat dari situ mbak Serang ada. Gak ada mbak. Tadi pas kalian buka pintu, ini Mbak Selvi ngeliat ke kamera, itu dia loncat ke sini loh, dia langsung lari ke sono. Gitu Mbak. Cepet bener Mbak larinya Mbak. Aduh, itu siapa ya? Orang yang tadi dia pakai sweater. Iya kan bener dugaan kita Mbak. Mbak Selvi sih gak percaya. Sweaternya sama? Biru. Mbak, dia kok bisa naik situ sih Mbak? Tahu itu masalahnya. Tapi ini gak kekunci. Ini gak kekunci. Pintu depan juga tadi gak kunci. Untung gak masuk lah sini loh. Bener kan dugaan kita. Mas, tapi gak percaya. Masalahnya itu sumpah. Kok dia bisa naik ya ke atas? Enggak, aku herannya dia bisa loncat terus tiba-tiba udah di situ kan mbak. Pintu itu gak kebuk, gak dikunci. Pintunya pinter iya, bingung aku. Untung
malam, Mbak. Coba untung banget udah malam banget. Tapi dia ngintip kita enggak sih, Mbak? Enggak tahu makanya. Kayak dung dung. Ngapain? Itu. Tadi ada maling. Enggak tahu maling apa-apa, Kak. Enggak tahu maling, enggak tahu ngintip loh. Di atas. Di situ. Terus dia loncat. Terus kita orang ke bawah. Kok bisa? Dari jendela itu. Dari jendela itu dia. Bisa naik. Terus kemana? Ya enggak tahu. Arah ke sana tadi. Itu arah tadi lu ngeliat enggak ada orang di sana. Sumpah cepet banget orang itu. Siapa kalau kayak gitu? Mbak, aku heran banget. Mbak Serpi enggak percaya. Kan. Ayo gua gerimis juga ini. Kok kunci, tiba-tiba ada yang jangan lupa enggak dikunci. Kalian kunci. Cepet dikunci. Kunci ya, terakhir kunci. Ayo cepet masuk. Ngeri banget sih. Udah malam loh. Jangan lupa dikunci, Kak. Duh. Ih, kalau dia balik malam, Mbak. Jenis. Cuma takutnya dia balik lagi. Semoga aja enggak. Semoga aja sih enggak ya. Cuma Mbak, aku enggak tahu lagi, Mbak. Semoga aja enggak. Banget. Aduh, aku stres banget malam-malam ini tuh jam berapa? Ngantuk, mau tidur. Makanya. Yaudah kalau kayak gitu, kita mending tidur lagi aja yuk. Ayo, Mbak. Tapi kita harus kunci. Tapi enggak tenang tidurnya, Mbak. Ya, aku udah takut dia nanti kesini lagi. Balik lagi ngincer tas Mbak Epi kan ada di situ. Iya. Makanya. Mbak, kayaknya aku tahu deh. Coba kita kata siapa tuh nanti. Cepet-cepet. Ya, Mbak. Cepet-cepet.